Mas Adi MS Glow ya? Oh ya. Mas, saya ngefans sama Mas. Ya, Mas kenalin. Saya Deni. Kebetulan ini saya lagi bikin vlog. Cuma saya enggak sengaja ke sini. Boleh minta foto enggak? Nah, ini kita ada di yang punya MS Glow Balikpapan, cuy. Mini Coopernya keren. Mas, itu mobil apa, Mas? Jimny itu, Mas. Gue Jimny. Ih, keren banget, cuy. Mobilnya banyak banget, cuy. Mas, kalau kuda beli dari mana, Mas? Kuda saya beli di sini aja, Mas. Oh, beli di Balikpapan aja. Oh, ini dia. Ih, halo. Jadi mantap juga ini. Keren. Tuh. Wah, kuda. Oh, dia apa? Masa? Wih, sumpah keren banget. Yo, ini punya sepuluh ya, sumpah. Wah, ada satu pok. Wah, ini rumahnya MS Glow. Fit. Mau lewat situ lagi? Ya, ketagihan deh, Mi. Yang mana? Ini ya, ada satu pok ini kan. Mantep banget ini. Buset. Mobilnya banyak banget, Dis. Tadi. Itu siapa itu? Itu ya adinya, Mi. Masa itu? Ya. Serius, Mi? Iya. Ya, kita minta foto aja, yuk. Ah, loh, serius, Mi? Iya. Masa itu yang punya? Iya. Berarti enggak punya pembantu kah? Kenal loh, dia itu rajin. Ya, minta foto ya. Tapi kan pakai baju kayak gini ya. Oh, Mi sih, coba dari api-api dikit, Mi. Iya. Pikir itu supir apa yang rawat melat mobilnya, Mas, itu yang punya. Wih. Aduh, mantap jiwa ini. Enggak enak gue pakai kayak gini. Enggak bisa di atas. Balik yuk minta foto. Hah? Tapi enggak enak ya. Ya ngomong aja Mas Adi MS Glow ya gitu aja kan. Iya, Mas. Mas boleh minta foto enggak gitu kan? Ya, daripada penasaran. Mas Adi, boleh minta foto enggak? Fede. Mana orangnya? Tadi ya, udah masuk kali. Mana orangnya? Ada enggak? Oh, itu kah? Itu Mas Adinya? Serius? Iya. Mas Adi MS Glow ya? Oh ya. Mas, saya ngefans sama Mas. Ya, Mas kenalin. Ya, saya Deni. Oh, saya sering nonton di Instagram, di anu juga. Oh, ya, kebetulan ini saya lagi bikin vlog. Oh, cuma saya enggak sengaja ke sini. Boleh minta foto enggak? Boleh. Boleh. Wih. Aduh, istri saya sering liatin sampean tiap hari. Kemarin sempat bikin vlog yang sebelumnya di sana juga. Ah, ini cuy. Ini. Mas boleh review mobilnya ya? Boleh. Nah, ini kita ada di yang punya MS Glow Balikpapan, cuy. Tadi enggak nyangka kebetulan. Nah, Mini Coopernya keren. Mas, itu mobil apa, Mas? Jimny itu, Mas. Gue Jimny. Ih, keren banget, cuy. Mobilnya banyak banget, cuy. Alhamdulillah rezeki ini bisa mampir. Mudah-mudahan bisa ikut sukses kayak Masnya lah ya. Amin. Tuh, ih, keren banget. Inspirasi. Ya, ada kuda. Ada kuda. Wih, siap, lihat ya. Di sana ada kuda baru katanya. Wih, keren banget. Mas, kalau kuda beli dari mana, Mas? Kuda saya beli di sini aja, Mas. Oh, beli di Balikpapan aja. Oh. Ada kuda. Oh, keren banget tuh. Wih, ada kudanya, cuy. Wih, mantap jiwa. Wih, ini dia. Wih, halo. Jadi mantap juga ini. Keren. Tuh. Wah, sudah. Ini dia MS Glow beli Balikpapan. Keren banget mobilnya, banyak banget, Mas Adi. Istri saya tiap hari, Mas. Ngeliatin sampean gitu. Nah, MS Glow Balikpapan gini-gini, lihat gini. Weh, iyalah mudah-mudahan kita bisa ikut sukses lah gitu kan. Memang kan tadi ke Regensi ke sini, terus memang ada ngomong dia, siapa tahu anu rumahnya kayaknya di Regensi deh rumahnya yang punya MS Glow gitu kan.
tapi nggak niat nyari, emang cuma muter aja di sana, terus terakhir ke sini, habis itu nanti mau pulang gitu. Eh sekalinya pas kebetulan lewat itu Mas Adi, MS lu masa sih, iya tuh, ya muter lagi yuk. Ini kebetulan yang jaga belum ada, Mas Adi nyapu sendiri. Oh, mungkin minggu depan baru datang. Oh gitu. Aku nggak percaya kalau Mas itu yang punya MS lu masa sih gitu, iya katanya gitu. Orangnya emang sederhana gitu. Oh ya udah yuk, terbalik yuk gitu. Ini Mas Adinya emang sederhana banget, nggak nyangka deh. Keren. Tapi kalau udah di post Instagram, wih, keren banget. Ya. Beda banget. Oke. Ya. Kecil. Nah, ini. Oh. Taranya sebelumnya. Iya nanti. Ya. Makanya, nah, tadi saya sebenarnya mau kapan ya bisa izin, bisa izin masuk ke dalam gitu review. Kapan bisa ketemu orangnya ya, bisa izin masuk. Tapi kali ini kita ketemu boleh ya. Boleh ya, nanti lah kita review ke sana. Oke ya, kita ketemu lagi. Mas boleh review mobilnya ya? Boleh. Nah, ini kita ada di yang punya MS Global Ikopan cuy. Tadi nggak nyangka kebetulan. Nah, Mini Cooper-nya keren. Gitu. Mas itu mobil apa Mas? Jimny itu Mas. Gue Jimny. Keren banget cuy. Mobilnya banyak banget cuy. Alhamdulillah rezeki ini bisa mampir. Mudah-mudahan bisa ikut sukses kayak Masnya lah ya. Amin. Tuh, ih keren banget. Inspirasi. Ya, ada kuda. Ada kuda. Wih, lihat ya. Di sana ada kuda baru katanya. Wih, keren banget. Mas, kalau kuda beli dari mana, Mas? Kuda saya beli di sini aja, Mas. Oh, beli di Balikpapan aja. Oh. Ada kuda. Oh, keren banget tuh. Wih, ada kudanya cuy. Wih, mantap jiwa. Keren. Wih, ini dia. Wih, halo. Jadi mantap jiwa ini. Keren. Tuh, wah sudah. Ini dia MX Global di Balikpapan. Keren banget mobilnya, banyak banget Mas Adi. Istri saya tiap hari Mas ngeliatin sampean gitu, nah emang seluruh kawan gini lihat ini. Weh, iyalah mudah-mudahan kita bisa ikut sukses lah gitu kan. Memang kan tadi ke Regensi kesini terus memang ada ngomong dia siapa tahu anu rumahnya kayaknya di Regensi deh rumahnya yang punya Slo gitu kan. Tapi nggak niat nyari, emang cuma muter aja di sana, terus terakhir ke sini, habis itu nanti mau pulang gitu. Eh sekalinya pas kebetulan lewat itu Mas Adi, MS lu masa sih, iya tuh, ya muter lagi yuk. Ini kebetulan yang jaga belum ada, Mas Adi saya nyapu sendiri. Oh, mungkin minggu depan baru datang. Oh gitu. Aku nggak percaya kalau Mas itu yang punya MS lu masa sih gitu, iya katanya gitu. Orangnya emang sederhana gitu. Oh ya udah yuk, terbalik yuk gitu. Ini Mas Adinya emang sederhana banget, nggak nyangka deh. Keren. Tapi kalau udah di post Instagram, wih keren banget. Ya. Beda banget. Oke. Kecil. Nah, ini. Oh. Taranya sebelumnya. Iya nanti. Makanya, nah, tadi saya sebenarnya mau kapan ya bisa izin, bisa izin masuk ke dalam gitu review. Kapan bisa ketemu orangnya ya, bisa izin masuk. Tapi kali ini kita ketemu boleh ya. Boleh nanti lah kita review ke sana. Oke ya, kita ketemu lagi.